Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Sky Al-Mukarram Sitorus. Kali ini, di 7 fakta kali ini gue akan membahas tentang 7 model rambut Nasar KDI. Lo tau kan betapa sensasionalnya Nasar KDI? Betapa seksinya Nasar KDI? Betapa hotnya Nasar KDI? Inilah dia 7 gaya rambut yang paling populer menurut Nasar atau paling punya filosofi tinggi. Gaya rambut balon Dior. Dia dibikin Harajuku, diwarnain biru, dikasih bola-bola di atas seperti ini. Namanya model rambut Harajuku balon Dior. Menurut gua ini wow. Ini cepak total buah yang dihiasi dengan anggur-anggur plastik, jeruk-jeruk plastik. Udah kayak meja makan kepalanya ya. Cepak total buah ini nih filosofi bahwa dengan menggunakan model rambut ini, filosofinya adalah lu akan tetap segar, lu akan tetap fresh dimanapun lu berada. Karena di sini memang dia menggunakan buah ya, buah apel, anggur, buah jeruk, mohak dangdut, modut. Jadi mohaknya ini dia nggak lurus, dia ke atas, tapi tampilannya tidak lurus, tidak bergerak, tapi dia tetap mohak, cuman tetap ada geol-geolannya karena mohak dangdut. Filosofinya, ketika lu menggunakan rambut ini, dimanapun lu berada, lu akan tetap tampil garang. Lu akan tetap tampil cowok, walaupun lu cowok. Kaset kusut keset. Ini adalah model rambut kaset kusut keset, yang emang dia seperti kaset yang kusut. Lebih cocok emang untuk dijadikan keset. Itulah model rambutnya dia. Filosofinya adalah bahwa dimanapun lu berada, lu tampil dimanapun, lu akan tetap kusut. Lu akan tetap selengean, cowok banget, ya nggak? Walaupun lu cowok. Kepang lingkar. Ini kepang lingkar luar ya. Ini kepang lingkar luar nih, ring road ya. Kepang lingkar luar. Jadi soalnya lingkar dalam macet kan. Jadi akhirnya lu pakai kepang lingkar luar. Filosofinya adalah unik. Dia mau ke Citos waktu itu. Makanya dia akhirnya pakai kepang lingkar luar. Dimanapun lu berada, lu tampil sebagai apapun, lu nyanyi dimanapun, lu akan tetap melingkar. Jambul gulali telur keong. Penuh warna. Itu mengisyaratkan bahwa lu orangnya selalu happy. Ya, lu cukup melilitkan benang-benang atau rambut-rambut palsu, tumpuk-tumpukin kayak tai keong, kayak telur keong warna kuning atau warna pink. Filosofinya adalah, ya gitu, dimanapun lu berada, lu tampil di tempat apapun, di suasana apapun, nyanyi dimanapun, lu akan tetap penuh warna, penuh gairah, bahwa hidup lu ini tidak monoton. Kepang kuda nggak ada otak. Lu cukup menambahkan rambut palsu kepang yang panjang, warna hijau, lu lingkar-lingkarin ke rambut lu, lu lilit-lilit ke rambut lu, terus lu panjang, lu untai ke bawah sampai ke mata kaki, akhirnya itu namanya kepang kuda nggak berotak. Filosofinya adalah, dimanapun lu berada, dalam keadaan apapun, lu tampil di suasana apapun, bahwa lu kayak kuda. Demikian gua Sky Al-Mukarram Sitorus melaporkan tentang 7 rambut nyentrik Nazaruddin. Sekian, assalamualaikum, sadis. Kembali lagi dengan gue Sky Al-Mukarram Sitorus dalam dakwah Islam itu indah.